Selamat bergabung kembali bersama kami dalam 60 Minutes Worship bersama Impact Community Indonesia. Kali ini kami mengangkat tema Hidup dalam Janji Tuhan. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Seperti janji manusia, seringkali tidak pasti. Bersyukur ada satu janji yang tidak pernah mengecewakan, yaitu janji Tuhan dalam hidup kita. Selalu memberikan pengharapan buat masa depan kita. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 bagian A, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kata tidak lalai artinya tidak pernah terlambat. Amen. Dia tidak pernah menunda-nunda janjinya bagi kita. Selalu tepat pada waktunya. Jadi bersabarlah menanti janji Tuhan dengan penuh iman. Bahwa apapun yang dia pernah janjikan pasti dia tepati. Amen. Seperti fajar pagi hari, dia tidak akan pernah terlambat bersinar buat kita. Selamat menyembah. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Kasih setiamu yang besar, yang selalu ada. Oh, oh, oh. Ini nyanyian kami sama-sama Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Thank you my Lord. Tangan-Mu membelaiku, cintamu memperkuatku.
memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, oh, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Thank you my Lord God. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu, janjimu seperti fajar pagi hari, tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu, Yesus.
ada satu kuasa pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat memisahkan kami dari pribadi-Mu ya Yesus. Aku berserah, kau ku nanti.
Janji-janjimu Tuhan sama anak-anakmu ya Aba. Bangkitkan setiap tulang-tulang yang kering Tuhan. Untuk setiap yang sedang berputus asa. Untuk setiap orang yang lagi gak melihat masa depan. Sepertinya buntu. Gak ada jalan keluar.
Sepertinya gak ada yang bisa nolong. Biar malam hari ini, biar pagi, siang, sore hari, momen ini menjadi momen kebangkitan buat setiap kita, di mana Tuhan mengingatkan lagi janji-janjinya dalam hidup kita, bahwa setiap kita diciptakan berharga, bahwa setiap kita diciptakan lebih dari pemenang. Selalu ada jalan keluar, selalu rancangan yang terbaik yang Tuhan berikan buat setiap kita. Tak akan pernah ditinggalkan, tak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Tangan Tuhan yang selalu menopang hidup setiap kita. Ini setiap hati kami, Tuhan. Di momen ini kami mau belajar berserah, Tuhan. Kami mau belajar mengingat kembali janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Kami masih percaya Tuhan yang sama, yang menolong bangsa Israel. Tuhan yang sama yang akan menolong setiap kehidupan kita. Kami percaya, Tuhan. Kami angkat tangan kami sama-sama, Tuhan. Kami percaya di hadirat-Mu ada kemenangan, ada pemulihan, ya. Thank you, Lord God. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudahkah jamin? Aku percaya. Yuk sama-sama, yuk dengan segenap iman kita katakan, ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Sebab firman-Mu iya dan amin, Tuhan. Firman-Mu iya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudahkah jamin? Aku percaya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, kami percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Sentuh kami, Tuhan. Sentuh hati kami, ya Aba. Ini janji kami, ini deklarasi kami, Tuhan. Kami tahu Tuhan kasih kami kemenangan. Aku percaya. Lebih lagi yuk sama-sama. Nyatakan ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya.
aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu, firman-Mu ya dan Nabi, aku percaya. Tuhan, ku percaya.
berhubungan sama Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku janji, maka semuanya jadi Tuhan. Bila Tuhan yang membuka pintu, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kami perkatakan tidak ada satu kuasa yang dapat menandingi kuasamu Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, tuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Thank you, Lord. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Engkaulah Tuhan sekalipun
Minute Worship kali ini mengambil tema janji Tuhan. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian, termasuk dengan janji manusia yang seringkali tidak pasti. Manusia banyak berjanji, namun sulit untuk menepatinya. Sudah janji sama kita jam sekian, juga masih meleset. Sudah janji di depan umum dan di hadapan Tuhan, suka dan duka akan tetap bersama-sama. Ternyata tidak lama kemudian, memutuskan untuk tidak lagi bersama-sama. Kalau kita mau mengikuti janji manusia, pasti kita akan kecewa. Bersyukur bahwa ada satu janji yang tidak pernah mengecewakan, yaitu janji Tuhan yang sanggup memberikan kepastian. Itu sebabnya kita harus lebih percaya kepada janji Tuhan daripada janji manusia. Dalam firman Tuhan, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9 bagian A dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kata tidak lalai di sini tidak bohong menepati janjinya. Tidak terlambat, tidak menunda-nunda janjinya untuk kita. Bahkan firman Tuhan juga dalam Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurniakan dalam perburan di dalam tanah. Membuktikan bahwa janji Tuhan itu lebih murni daripada apapun. Bahkan lebih murni dibandingkan perak yang sudah dileburkan sampai 7 kali. 1 kali leburan saja sudah sangat murni. Apalagi 7 kali. Membuktikan bahwa Tuhan punya janji sangat tulus. Sangat sempurna. Saya mau bagikan pada kita semua ada 3 pengertian mengenai janji Tuhan. Yang pertama, janji Tuhan itu bersyarat. Kasih Tuhan memang tidak bersyarat. Tapi janji Tuhan bersyarat. Untuk mendapatkan keselamatan, kita terima secara cuma-cuma. Tapi untuk menerima janji Tuhan, ada hal yang perlu kita lakukan. Yaitu melakukan kehendak yang memberikan janji untuk kita. Dan jika kita tidak mau melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan tidak berkenan untuk memberikan janjinya untuk kita. Tuhan berkata kepada manusia di Taman Eden, semua tanaman di tempat ini boleh kau makan buahnya. Asalkan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kau makan. Sebab ketika kau makan kau akan mati. Apa yang dilakukan sama manusia? Dia gak dengarkan kehendak Tuhan. Dia hidup semau-maunya dan diambil buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Apa yang terjadi? Bahkan manusia tidak lagi hidup untuk selama-lamanya. Dan dia diusir dari Taman Eden. Membuktikan bahwa ternyata Tuhan tidak pernah ingkar janji. Yang membatalkan janji Tuhan adalah ulah manusia itu sendiri. Jadi di sini kita harus mengerti, semakin kita melakukan kehendak Tuhan,
semakin kita dekat dengan janjinya. Semakin kita tidak melakukan kehendak Tuhan, semakin kita jauh dari janji Tuhan. Tuhan pernah berjanji sama Yosua. Di dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepada Yosua, ketahuilah, aku akan menyerahkan ke dalam tanganmu Yeriko ini beserta dengan raja dan pahlawan-pahlawan gagah perkasa. Asalkan kamu mengelilingi tembok tersebut satu hari satu kali selama 6 hari lamanya. Dan di hari ke-7 kau kelilingi 7 kali. Maka tembok itu akan runtuh dan raja dan semua yang ada di dalamnya kuserahkan kepadamu. Kalau bangsa Israel cuma percaya saja dan tidak buat apa-apa, maka dia tidak akan pernah menaklukkan tembok Yeriko. Tapi karena bangsa Israel mendengarkan suara Tuhan, mengelilinginya selama setiap hari 1 kali, selama 6 hari. Dan pada hari ke-7, 7 kali diputerin. Maka ketika mereka bersorak, tembok Yeriko yang tebal dan tinggi dengan lapisan 2 runtuh. Kenapa? Karena janji Tuhan itu ada hal yang perlu kita lakukan. Kasih Tuhan tidak bersyarat, janji Tuhan bersyarat. Anda tidak akan pernah menuai kalau Anda itu tidak mau menabur. Anda tidak akan diberkati kalau Anda itu tidak rajin kerja. Karena Amsal pasal 10 ayat 4, orang rajin pasti kaya, orang malas pasti miskin. Jadi kita harus lakukan sesuatu untuk mendapatkan janji Tuhan. Anda tidak akan mengalami kesembuhan kalau Anda tidak bersedia mengampuni. Anda tidak akan menerima janji Tuhan kalau Anda tidak melakukan kehendak-Nya. Yang kedua, pengertian mengenai janji Tuhan. Janji Tuhan itu selalu melewati banyak harga yang perlu kita bayar. Kita akan melewati banyak tantangan sebelum kita menerima janji Tuhan. Bahkan ada sebuah pepatah menarik dalam dunia bisnis. High risk, high return. Resiko tinggi, keuntungan besar. Semakin besar tantangan, semakin besar pula kemuliaan yang akan diterima. Jadi semakin besar sebuah janji Tuhan, semakin besar juga tantangan yang akan kita hadapi. Semakin kecil tantangan, maka semakin kecil janji yang akan kita terima. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita nanti. Jadi Anda jangan alergi sama tantangan. Jangan lari dari persoalan. Hadapi dengan kekuatan Tuhan. Karena semua penderitaan yang kita pikul hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan untuk kita. Abraham tidak akan pernah menerima tanah perjanjian jika dia tidak mau melangkah lebih dulu dengan iman keluar dari tanah kelahirannya. Jadi tidak ada pintu terbuka kalau pintu yang ada ini gak ditutup dulu. Tidak ada peninggian kalau kita ini gak mau direndahkan. Tidak ada kemuliaan kalau kita gak mau melewati jalan salib. Jadi jangan menghindar, tapi hadapi dengan sukacita. Karena ketika kita bisa melewati tantangan tersebut, maka kita akan menerima kemuliaan dan janji Tuhan yang luar biasa. Yusuf tidak akan pernah mendapatkan janji Tuhan jadi pemimpin dunia pada waktu itu jika dia lari dari sumur kering, lari dari pasar budak, lari dari difitnah, dipenjarakan dan dilupakan. Karena Yusuf mau melewati semua proses, maka janji itu semakin kuat dan semakin nyata dialami oleh Yusuf. Yang ketiga, pengertian mengenai janji Tuhan. Janji Tuhan itu membuat kita jadi kuat dan maju berkembang. Yusuf akan tetap jadi anak Yakub. Tidak akan pernah jadi pemimpin besar kalau dia tidak pernah menerima janji Tuhan. Justru janji Tuhanlah membuat Yusuf akhirnya menjadi pemimpin besar. Sama seperti Daud. Daud akan tetap menjadi gembala kambing domba yang 2-3 ekor. Kalau dia tidak pernah menerima janji Tuhan. Sama dengan Abraham. Abraham tidak akan pernah menikmati tanah perjanjian dan keturunannya seperti pasir di lautan dan bintang di langit kalau dia tidak pernah menerima janji Tuhan. Sama seperti Nuh. Nuh tidak akan pernah diluputkan dari arba kalau dia tidak pernah terima janji Tuhan. Justru karena janji Tuhanlah membuat mereka berkembang, membuat mereka akhirnya jadi kuat. Nah, kita harus bersyukur
kalau kita ini sudah menerima janji Tuhan. Dan kalau kita belum menerima janji Tuhan, yang kita perlukan mulai minta, mulai bergaul. Tuhan pasti akan memberikan janjinya. Dan kalau Tuhan sudah memberikan janji, Dia akan menepatinya dan menggenapinya, asalkan kita mengikuti kehendak-Nya. Saya mau bacakan press report buat kita semua, di mana orang-orang yang telah menerima janji Tuhan, mereka adalah orang-orang yang setia untuk melakukan kehendak-Nya. Mereka adalah orang yang berdoa, mencari di mana Tuhan menyatakan pribadinya dalam kehidupan mereka. Yang pertama, mengalami kesembuhan dari COVID-19 setelah mengikuti ibadah online pada saat isolasi mandiri. Amazing. Tuhan hadir ketika kita menyembah Dia. Yang kedua, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan terpanggil untuk melayani di kampus. Luar biasa. Setelah Tuhan selamatkan, Tuhan pakai. Yang ketiga, memperoleh bantuan dana untuk membayar uang sekolah. Kalau mereka bisa mendapatkan apa yang mereka doakan, mengalami kesembuhan dari sakit penyakit mereka, mengalami kelegaan dari segala pergumulan mereka, Tuhan yang sama juga akan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sekali lagi kita katakan kepada Dia. Saudara, tapi sebelumnya mari kita bersama-sama mendoakan buat pokru yang telah masuk. Bapa di surga, kami bersatu hati bersama-sama di tempat ini untuk kesembuhan dari penyakit diabetes, lupus, asam lambung, kanker, dan COVID-19. Sembuhkan, mujizat kesembuhan terjadi buat penyakit mereka. Kami juga berdoa diberikan hikmat dan kekuatan dalam menghadapi ujian tantangan kehidupan. Berikan kemenangan, kekuatan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat kelepasan dari ketergantungan narkoba. Bebaskan dan lepaskan. Engkau adalah Tuhan yang mampu untuk menjawab kerinduan. Pemulihan gambar diri dari rasa trauma dan kepahitan. Demi nama Yesus. Biar gambar Tuhan semakin nyata. Berharga di mata Tuhan. Kami juga berdoa buat kelancaran menyelesaikan tugas akhir
kuliah skripsi demi nama Yesus, ada hikmat, ada ketenangan, ada kemampuan Tuhan untuk bisa menyelesaikan ujian skripsi dengan baik. Di dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa buat umatmu yang sedang menantikan janji Tuhan. Mereka sedang merindukan keturunan. Biarlah Tuhan sendiri saat ini yang berkata dan berjanji, beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Mari genapi perkataanmu. Dalam nama Yesus, sehingga benih kandungan dalam rahim menjadi sehat dan subur. Sehingga dikarniakan keturunan dan buah hati di dalam nama Yesus. Sebab lebih baik keturunan ilahi yang menuju muka bumi ini. Sehingga akhirnya membuat dunia ini bertambah baik dan bertambah terang. Bahkan buat umatmu yang sedang sakit hari ini. Engkau yang berjanji. Engkaulah Tuhan penyembuh. Engkaulah Tuhan yang sanggup untuk memberikan kesehatan. Dan kau mengendaki kami sehat. Tubuh, jiwa, dan roh. Itu sebabnya umatmu yang sakit, biarlah kuasa mujizat kesembuhan terjadi. Apapun sakit mereka, tidak ada yang tidak sanggup Tuhan sembuhkan. Terimalah kesembuhan dari Tuhan dalam nama Yesus. Saudara yang hati yang sakit dan terluka, Tuhan berjanji untuk memberikan hati yang baru kepadamu. Mulai hari ini, lupakan, relakan, dan lepaskan. Tuhan, hamba berdoa, biarlah firman-Mu terbukti bahwa Engkau memberikan hati yang lemah lembut, hati yang baru, hati yang penuh dengan semangat, hati yang bisa kembali bergembira dan bersuka cita. Di dalam nama Yesus. Buat umatmu yang saat ini juga di dalam sedang membutuhkan pasangan hidup, Engkau sendiri berjanji bahwa tidak baik manusia hidup seorang diri. Engkau akan memberikan penolong baginya. Itu sebab ya Tuhan sediakan yang terbaik, yang sepadan, senilai, sevisi, yang dewasa, yang setia dan mengasihi. Di dalam nama Yesus. Tuhan, caramu ajaib. Sediakan yang terbaik buat yang masih jomblo saat ini. Demi nama Yesus. Pandemik tidak bisa membatasi untuk Tuhan memberikan pasangan hidup. Caramu luar biasa. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Pertemukan. Pertemukan. Yes. Bahkan umatmu yang saat ini sedang mengalami goncangan dalam rumah tangga. Engkau yang berjanji bahwa perceraian bukan dari Tuhan. Itu sebab ya Tuhan, tolong pulihkan supaya rumah tangga yang sedang tergoncang tidak mengambil keputusan yang salah, tapi mengalami pembaharuan di mana boleh hidup saling mengasihi dan mencintai suami dan istri. Bahkan hubungan adik dengan kakak yang sedang ribut, hubungan antar mertua dengan menantu yang sedang kacau, hari ini juga kami minta biarlah kasih Tuhan boleh memenuhi hati mereka. Sehingga ada pengampunan, ada kasih mesra, ada pemulihan, ada komunikasi kembali terjadi dalam nama Yesus. Bahkan buat umatmu yang kehilangan pekerjaan, Engkau yang berjanji bahwa kami yang rajin akan diberkati. Engkau mengendaki hidup kami diberkati, itu sebabnya berikan pekerjaan. Perlancar usaha kami. Dan kami yang sudah dapat pekerjaan, biar kami boleh do the best. Memiliki kreativitas untuk melakukan yang terbaik. Sehingga target-target kami tercapai demi nama Yesus. Dan bahkan umatmu yang saat ini sedang menantikan janji Tuhan, biarlah Tuhan boleh menggenapi. Umatmu yang belum mendapatkan janji Tuhan, rencana Tuhan, saat ini juga Tuhan boleh menyatakan demi nama Yesus Kristus. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima anugerahnya. Kiranya Tuhan memberkati kau berlimpah-limpah, memperluas daerahmu ke kanan, ke kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, membuat setiap usahamu berhasil dan studimu tidak ada yang gagal. Semua perencanaanmu ada campur tangan Tuhan untuk menyelesaikan dan menggenapinya. Dan kiranya Tuhan melindungi kau dari segala malapetaka, sakit penyakit, mara bahaya, bahkan tangan daripada orang yang jahat. Kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini, tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu,
rumah tanggamu, dan bahkan bagi banyak orang. Ya, Tuhan. Hamba mematerai kamu dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti 60 Minute Worship. Janji Tuhan, ikuti 60 Minute Worship berikutnya di waktu dan jam yang sama. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.